Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami hendak jalan-jalan menikmati liburan ke luar kota. Tepatnya ke kota apa, Silvi? Semarang. Kota Semarang. Ada Aini, ada Silvi. Dan mudah-mudahan kami kuat di sana. Iya, dan ada kameramen, my husband. Dan mudah-mudahan perjalanannya lancar. Sekarang kami mampir dulu nih di KM57. Kedengaran kan jinglenya KM57. Dan kami ke Semarang 6 hari. Mudah-mudahan lancar perjalanannya nih ya. Yuk ikuti perjalanan kami ke Semarang ya. Kami baru jalan setelah sarapan di KM57. Terus nanti akan masuk ke tol apa ya namanya? Cipali. Tol Cipali. Sekitar 7 km lagi. Terus ikutin vlog saya ya. Kita sekitar 40 km lagi sampai Semarang. Nah, yang menarik itu ada jembatan yang warna merah di situ. Tulisannya Kendal, Kaliwungu, Weleri, Batang. Ini sudah KM383. Kalau sampai ke Semarang KM berapa ya? KM400. Nah, tiba di Semarang. Alhamdulillah kita udah sampai di Semarang. Lumayan 6 jam perjalanan. Berhenti di 2 rest area. Nyantai. Ibu pecah rekor ya. Pecah rekor yang terjauh nyetir ke Semarang. Yeay, selamat. Sekarang di mana, Bu? Sekarang kita di Cafe Galeri di Kuni-Kuni. Kueno-Kuni. Iya. Oke. Kueno-Kueno. Kueno-Kueni. Kueno-Kueni. Bapak dulu ya. Di dalam. Ini menu di Kuno-Kuninya macam-macam, yang sepertinya yang paling banyak itu ini ya. Ya biasalah. Ini ada seafoodnya juga, gado-gado, terus ada chicken Gordon Blue-nya juga, banyak pokoknya. Tapi saya sekarang mau, ini ada sop buntut, masa sop buntut lagi, tadi di rest area kita juga udah makan sop. Ada nasi brokohnya apa nih, nasi kelem acar kuning sambal hati.
Jadi rencananya saya mau masang ini, ada nasi bakar ikan peda, nasi bakar pindang dan pete, nasi pepes salmon atau gimbal. Ini mau pesan apa, Nak? Nasi goreng seafood. Ayah? Nasi bakar pindang dan pete. Silvi? Nasi kecombrang. Saya apa ya? Mas, nasi bakarnya paling enak apa di sini, Mas? Nasi bakarnya terusnya ikan peda. Ikan salmon. Ini, nasi bakar salmon. Mana? Itu yang kiri. Ya udah, saya coba nasi pepes salmon. Kalau nggak enak gimana, Mas? Kalau nggak enak gimana? Ya itu selera itu, Pak. Oh, takut sih Masnya dibilang nggak enak. Iya, salmon satu. Nasi pepes salmon satu. Nasi bakar pindang pete. Salmon satu. Ya. Nasi kecombrang udah nih. Nasi kecombrang buat Silvi. Gak pakai kecap harusnya. Iya, bilangin dong nasi goreng seafood nggak pakai kecap. Nah, minumnya di sini ada Kuku Bima Punch, Pegelinu punya asam, Alang Sari Punch, Alang Sari Lemon, Alang Sari Jeruk, apa lagi nih, Alang Sari Original, dan Alang Sari Sirsak. Ini dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Esnya berapa tadi? Teh tawar anget satu. Sekarang sudah di dalam mobil, sudah makan siang di Kinokuni. Di mana? Kinokuni. Maklum lah, baru pertama kali makan siang di situ. Dan saya sekarang ganti shift. Udah capek nyetir 7 jam. Nah, sekarang 6 jam. Nih, sekarang Silvi yang gantiin. Siap laksanakan. Hati-hati ya, Silvi. Aini. Nah, sekarang Aini duduk di depan gantian. Nah, ini saya dengan suami juga duduk di belakang. Sambil kencan dong. Oh, sambil kencan, oke deh. Nah, sekian vlog saya kali ini, perjalanan saya dari Jakarta ke Semarang. Tentu saja akan ada kisah-kisah menarik lainnya. Kami akan mengelilingi kota Semarang, kemana saja itu. Oke, ikuti vlog saya berikutnya ya. Assalamualaikum.